Saya meyakini juga di surat Ali Imran ayat 26 bahwa segala sesuatu itu kalau Allah sudah berikan maka Allah akan takdirkan. Kulillahuma malikal mulki tudimuka mangtasya wa tangzi'ul muka mimantasya. Wahai Allah pemilik kekuasaan, Allah akan berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan cabut kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Artinya, saya meyakini dan memaknai bahwa menjadi pemimpin itu seperti sekarang itu hanya sementara. Ada awal, ada akhir, ada pelantikan, ada pemberhentian, dan lain sebagainya. Maka karena tahu kekuasaan itu hanya sementara, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh macam-macam melakukan hal-hal yang menodai marwah dari kesementaraan.